Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ADP. Dan kali ini kita, alhamdulillah guys, kita udah selesai untuk pengebugan pare. Dan pengebugan pare kali ini diselesaikan oleh preman terganas ini, Mamang Ikin. Dan alhamdulillah ini kita dapat sekitar ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 karungan guys. Oke, gimana bang? Hah? Mantap gitu ya? Oh, diam aja kamu mah. Lagi bisu ini. Dan ini alhamdulillah dapat segini-segini. Dapat 10 kandi, cuman 2 kotak. Wah, berhasil, petani sukses. Ini kalau bahasa Sunda namanya pare, guys. Pare ini buat makan, yang teman-teman makan ya, inilah lahannya seperti ini, persawahan. Ini nanti kalau didahar sama sampean, ya inilah bentuk awalnya. Ini namanya nasi nanti jadinya. Kalau orang setruk, orang darah tinggi mah tidak boleh makan nasi. Oyek. Nah, ya, kan bolehnya ya makan oyek. Nah, campuranku gadung. Campuranku gadung. Ini Mamang Ikin ini lagi jomblo katanya. Silahkan untuk teman-teman yang mau kenalan sama dia. Walah, kalau untuk masalah kebutuhan luar dalam pasti akan terpenuhi pokoknya. Kebutuhan jasmani dan rohani akan puas. Silahkan kepada cewek-cewek untuk berkenalan atau apa, silahkan komen di bawah. Ini Mas Ikin ini, woi, pekerja keras. Dia sangat sayang sama keluarganya. Oh, dia masih perjaka ya, si perjaka. Kalau yang itu tuh, yang satu lagi itu udah udah punya endok. Kalau saya alhamdulillah udah gimana ya, kalau saya sendiri ini masih bujang lah, masih bujang. Dan insya Allah untuk melanjutkan kebujangan saya mungkin nanti akan saya kabari. Ayo menang sabaraha karung ya? Tuh. 10. 9 deh. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata 9 karung. 9 karung ini insya Allah kalau dimakan satu keluarga isinya tilu siki. Nah, keluarga itu isinya tilu siki. Pasti kalau untuk 5 bulan ini kacumponan. Teman-teman, gimana daerah persawahan teman-teman? Apakah udah panen ataukah belum? Karena kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Gimana ya? Mohon maaf lahir dan batin untuk kawan-kawan subscriber semua dimanapun berada. Selamat menjelang puasa, menempuh bulan suci Ramadan. Jangan lupa untuk berpuasa karena di bulan puasa ditingkatkan amal ibadah kita. Bantuan aing ngangkat. Malah saya kayak penjual di mana gitu? Di pasar itu kan. Kalau bapak mau sembuh silahkan katanya. Oke teman-teman, nah inilah hasilnya. Jadi dapat 9 karung dari tadi yang kita tumpuk. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan bikin video terbaru lagi, entah video apa. Pokoknya insya Allah untuk channel kita ini tentang perkampungan, vlog perkampungan. Oke,
Jangan lupa yang baru datang atau baru nonton, jangan lupa untuk diklik and subscribe, pencet tombol merah. Oke, saya nggak maksa tapi memohon. Hehe. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.